Good morning and welcome from Thatcher, Arizona. Like, comment, and subscribe to Bevin TV Reborn. Guess again. Mas Bro, welcome back to channel TV yang paling mantep BBN TV Ribon. Jadi sekarang Mang BBN lagi sama Om Bobisan ya. Tuh. Om, kita mau ngapain, Om? Gua lagi numpang pangsos soalnya Mang BBN channelnya lagi bagus. Wih, kan? Enggak ya, Om Bobi tetap ya. Lagi mau numpang biar naik lagi. Amin, amin. Enggak, saya ikut numpang. Om, sekarang kita mau ngapain, Om? Kita mau nge-vlog sultan tersultan di Indonesia, dog lover tersultan di Indonesia yang punya tamannya hektar-hektaran asli ini ya. Lalu dia bukan cuma buat anjing ya, tapi dia juga buka untuk umum, jadi buat dog lover yang kepengen jalan-jalan, mau nge-trek-nge-trek di tempat yang aman, wisata yang bagus, cuaca bagus, pemandangan bagus, ada fasilitas bagus, ini di sini tempatnya ya. Promosinya ya mantap maksudnya. Jadi sekalian nanti kita lihat tuh di belakang sana tuh udah ada anjingnya dari Sultan Cikole ya, ada anjing Alaskan Malamute dari Dream Castle ya. Terus ada German Shepherd juga. Terus ada anjing Mang Memennya, Bully XSL, ada si Cleo ya. Terus nanti juga ada Bulldog juga. Nanti kita bakalan lihat nih keseruan. Jadi jangan kemana-mana Mas Bro, tetap cekidot aja ya. Halo Om Teddy. Aduh, lama tidak berjumpa. Akhirnya berjumpa lagi nih. Duh. Berjumpanya Om sehat? Lagi ya. Wih, sehat banget. Wih, Om Teddy makin ganteng sehat, aja ya. Sehat. Om gimana Om? Alaskan Malamute masih aman? Aman. Wih, sekarang ada berapa ekor? Lumayan lah. Terus Mas Bro ya kemarin. Main dong ke rumah, katanya mau main. Oh ya siap, saya pasti main. Apalagi sekarang Om Teddy katanya udah impor anjing baru. Yes. Dari Amerika Mas Bro. Kalau Sultan mainannya beda ya, impor langsung dari Amerika. Om itu impor berapa? Dari Prancis ada. Oh di Prancis ada? Yang Alaskan Malamute juga? Jantan? Betina. Betina dari Prancis? Betina. Oh dua-duanya betina? Nah, dua-duanya betina, nanti ada yang jantan tapi nanti belum sekarang. Nih Mas Bro ya, pemegang rekor Alaskan Malamute nomor 1 sekarang di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara mungkin ya? Ya mungkin lah, tapi diakui di Indonesia dulu aja. Indonesia nomor 1 Alaskan Malamute ya. Keren, 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 keren. Itu tuh juga ada anakan dari Om ya, Om? Ya, ini dari kita juga. Ih, mana Cik lihat, kita lihat nih. Ini punya siapa, Om? Ini punya Pak Berry. Pak Berry ya, owner ya. Dari Orchid Forest. Orchid Forest, wih. Keren Mas Bro nih. Ini namanya Conan. Ini namanya siapa Om? Conan. Conan, anaknya siapa? Anaknya Ryu. Ryu yang number one Indonesia sekarang. Ryu sekarang yang Alaskan Malamute nomor 1 di Indonesia. Indonesia. Oh ya. Ini anaknya? Ini anaknya. Wih, ini jantan? Ya, jantan. Wih. Uduh. Nah ini Mas Bro, ini hasil breedingan dari Om Teddy Dreamcaster. Wah, hampir sebadan ya, setinggi hampir setinggi Om Teddy tuh. Ini putih. Ini usia berapa, Om? 17 bulan ya? 17 bulan. 17 bulan. Wih, dia ketemu sama si Anya juga tuh. Kanan. Enggak. 16 ini bulan, Mas Bro. Jantan sama jantan kagak berantem. Iya. Jantan. Itu, Om, yang bikin keren, Om. Bro, lihat ini ada si Cleo ya. Si Cleo tidak demam panggung ya, meskipun dibawa ke tempat apa? Dibawa ke tempat asing tapi dia pede-pede aja. Barang masih gondring. Gondring. Hei, Cleo. Wih. Si Cleo American Bully XXL nih punya Mang Bebe nih. Keren Mas Bro. Tuh, kalau ini ada si Kano Conan. Wih, ini Amin German Shepherd. Tuh. Wih, mah backlight. Nah, dari sini nih. Ini jaman sepertinya usia berapa, Kang? 18 bulan. 18, berarti setahun setengah ya? Setahun setengah. Ini jantan dua-duanya tapi dia nggak berantem ya? Udah aman? Udah sahabatan. Wih. Best friend ya. Udah best friend. Stay. Ih, itu apa? Mau nanti disensor itu ada cus. Tapi dia kok karakternya kurang baik nggak? Baik, baik banget. Baik orang? Ke anjing lain? Baik, ke anjing lain baik. Baik juga? Ya.
Wih. Cakep ya, cakep nih. Rally. Si Gondrong dibawakan ukiu mah Mas Bro, ninggali anu palaringting na. Dai sini sini sini. Apa sayang, ha? Eh? Apa? Apa? Kamu main di sini main, ha? Main, ha? Si Kio Mas Bro jadi gede banget ya. Terus tadi juga dia ketemu sama Alaskan Malamut, ketemu sama German Shepherd, dia kalem aja ya, dia enggak berantem. Tuh. Hei. Cuman dia masih mageran Mas Bro, dia enggak mau jalan. Nah, jadi Mas Bro ya, buat semua wargi Bandung ya yang punya anjing, yang pengen bawa anjingnya jalan-jalan, sekalian olahraga, sekalian healing-healing ya, bisa mainnya ke sini nih, ke Orchid Forest Lembang ya. Ini teh dekat searah mau ke Tangkuban Parahu, Mas Bro. Tempatnya enakeun, luas. Terus pet friendly juga ya, bisa bawa anjing. Terus jangan khawatir kelaparan karena di sini banyak stand-stand makanan ya. Makanan juga tadi enak ya. Si Gondrong aja makan tadi sampai nambah 2 kali Mas Bro ya. Jadi pokoknya mah madep lah, rekomendasi pisan buat yang punya anjing mah ya, buat yang pengen jalan-jalan. Sabtu Minggu buka. Pokoknya mah madep, gaskin aja sini. Tuh. Si Cleo aja di sini sama Mang Beben dilepas tuh, enggak ditali tuh. Lihat. Tapi kalau misalkan untuk anjingnya yang agresif itu wajib pakai leash ya. Wah, Om Bobby udah mulai pakai drone. Nang tuh bisa lompat sih Cleo mah anjir. Hei. Hei. Cleo. Masih banyak orang yang nyangkain si Cleo teh pitbull Mas Bro. Mungkin dari segi ini masih mirip ya. Cleo sini, sini. Come on, come on. Cleo. Cleo, come on. Cleo. Tuh, ting lihat, banyak juga anak-anak yang sekolah ya. Wish. Cleo. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Wih. Pertama kalinya si Cleo ketemu sama Alaskan Malamut. Ya, seneng banget tuh, main. Iya, mau main itu. Ini 5 bulan, ini 16 bulan ya Om ya? 17 bulan. Wih. Hey. Hey. Good. Bagus gitu, enggak boleh galak-galak ya. Tapi ini kayaknya yang ininya lagi-lagi ini nih. Hey. Bukan, ininya lagi birahi, Om. Tuh, lagi birahi. Kalau yang itu lebih kalem tuh. Dia enggak itu masih balita. Oh, jadi masih balita, dia masih belum mau. Anak orang itu. Ini kamu kalau ini pencabulan nanti masuknya. Masuk balita itu. Ih, tapi ini cakep nih. Itu masih paut itu. Masih bocil. Minta ke papa nanti, minta ke papa minta kawin. Nih lihat Mas Bro, ya. Om Bobby enggak ada kerjaan. Bawa anjing. Apa? Mau anjing main ngejar-ngejar drone. Tuh. Udah enggak perlu, enggak perlu pelatih dia. Udah enggak perlu pelatih. Nah, itu enggak ada kerjaan tuh orangnya tuh. Enggak perlu handler yang cukup. Enggak taunya nantinya itunya drone-nya kena. Enggak. No. Terus. Wih. Tangkap. Aduh, loncat. Kenapa enggak loncat? Loncat aja. Wih, ini apa ini? Wih. Top. Tahu batas dia. Ini English Bulldog. Ada pasukan English Bulldog, Mas Bro. Ada capeknya. Come on, come on, sit. Kalinya pas. Hah? Tadi belum. Tuh, lihat Mas Bro ya.
Ada anjing American Breed-nya juga banyak ini. English Bulldog. Ada 1, 2, 3, 4. 5. 5 English Bulldog, 1 Alaskan Malamute, 1 German Shepherd. Tuh. Dari yang menarik gua sih demennya ini udah jarang banget. Wih. Ini satu lagi enggak mau gabung deh. Pengen main bola. Ini satu keluarga kan? Satu keluarga kok. Adik kakak berarti ini ya. Adik kakak. Semuanya, Om. Ini empat ini. Iya, ini satu. Mamanya mana mamanya? Mamanya ada di Jakarta, dia tinggal di Jakarta. Oh, jadi anak nggak dijual? Enggak, aku sebenarnya kasih ke orang-orang yang aku kenal, dia sayang anjing. Oh, satu aku kasih ke teman aku yang semua pelihara ini. Semua pelihara. Ini usia berapaan aja Om? Ini usia kayak di bawah 6 bulan deh. Ini? Hah? Di bawah kan? Iya. Ini? Iya. Dia lahir November. Ini. November akhir. Oh, udah 8 bulan. 8 bulan. Ya, 8 bulan. Ini bapaknya ini. Enggak. Anaknya sama. Juga sama. Anaknya sama. Betina itu. Betina ya? Anaknya. Bapaknya enggak ada di sini. Bapaknya enggak ada. Maknya juga enggak ada di sini. Maknya juga enggak ada. Ini bulldog itu kan enggak kuat panas kan? Ini pelihara di sini. Pelihara kecilnya itu di Jakarta. Cuma memang di AC terus kita bawa. Keren ya. Mukanya hitam begini. Dia tingginya sekarang 69. Oh, mau ke drone. Mau ke drone, dia nyari drone. Soalnya tadi kan terakhir Om main drone di sana. Ini bulldog jadi nggak dijual. Bulldog nggak. Jantan betina. Jantan betina ya. Jantan ada sekarang ada empat. Tiga. Tiga. Nggak takut kekawin gitu. Dua betina. Oh ini bulldog apa ini? Permanja. Tapi nggak tahu ya, kan setiap pelihara hewan dapetnya yang baik-baik ya. Baik semua. Nah, itu kok hewan itu ya mengikuti cerminan dari pemilik. Ownernya. Itu pemiliknya baik. Ya. Manja juga ya pemiliknya ya. Kayak ngomongnya halus gitu ya, santai gitu. Kalem. Kemarin kok Bobby yang dia ikut kejuaraan, terus juara dua best in breed ya buat baby. Kap. Best in group. Rally. Kam, udah pernah ikut pameran. Loh, itu karena tadi tahu drone-nya ke sini mendaratnya. Warnanya bagus banget. Iya, bagus. Warnanya bagus banget. Agak merah ya. Merahnya kenceng banget. Keren ini. Apalagi dia ngadem di sini. Enggak, Om. Ini anjing baru segini aja yang keluar ya orang tuh udah lihat gitu kan dari tadi kan. Apalagi kalau misalkan di sini ada acara tentang anjing gitu. Iya, benar. Iya kan? Enggak ke distract. Oh ya, kita lihat nih. Fokusnya. Enggak apa-apa katanya. Ayo. Saya di sini nih ya. Wih. Oh, naik. Oke. Kalau ada yang gampang kenapa lu bikin ribet katanya ya. Capek. Iya. Pinter. Lemes tadi saya habisnya. Jadi ini tempat kalau dokter datang bisa pakai. Jadi hanya bayar di
di pintu depan. Di depan. Fasilitasnya boleh nikmati. Fasilitasnya boleh nikmatin. Terus kita juga ada penitipan kalau teman-teman dia apa ownernya mau keliling orchid gitu lihatnya bisa. Ya. Oh jadi doginya bisa dititipin om? Bisa. Banyak pet parking kok di sini banyak. Bisa ada yang jagain ya? Ada, kita ada petugas yang jagain. Ada petugas yang jagain, jadi aman. Ada air, terus ada apa? Ada air minum juga. Pupuk, ya. Oh berarti kita cuma bayar sekali, tapi fasilitasnya udah lengkap ya, semuanya. Capek om katanya. Kenapa mesti susah kalau bisa gampang kan? Nih gara-gara om Bobby juga tadi dibawa main drone nih. Coba lihat nih. Takut? Hah? Kok takut? Ini lucu ya? Wah ini yang gemuk nih. Wih. Ini banyak lucu ya. Ya, ini makan sama minum sama loh. Begini. Jadi kalau makan mereka satu-satu bisa diluar. Om kalau English Bulldog gini biasa kisaran harga berapa? Di atas 15 kali. Ya di atas 15. Rata-rata itu di antara 20 sampai 35 sampai 40 juga ada. Ya. 40. Breedingnya susah. Iya. Jadi nyusuin semua. Kita beruntung banget. Jadi lahir 6 temen-temennya selamat. Berarti nyusuin. Bisa nyusuin sama induk ya. Tapi sesar enggak om? Oke. Sesar. Jadi banyak yang bilang sih. Katanya beruntung. Hei. Jadi kalau anjing English Bulldog ini lahirnya sesar? Enggak bisa normal? Sesar. Enggak bisa? Enggak bisa. Kebanyakan ini sesar. Terus udah gitu nyusuin sendiri biasanya. Tapi kalau ini beruntung induknya baik mau nyusuin ya. Iya. Biasanya induknya enggak mau? Enggak. Jadi kita nyusuin 2 jam sekali. Kalau ini enggak berarti dilepas aja. Dilepas. Udah. Jadi si English Bulldog tuh paling punya saya pribadi kok dia tuh ini apa induknya kayak kurang ngerti ngasuh anak gitu. Jadi benar-benar induknya mesti kita klonin juga. Anaknya per 2 jam kita susuin dan ditimbang harus ada ini perkenaikan minimal ya, ada progresnya nantinya ya. Kadang kan salah satu payudara ada yang enggak ada keluar. Heeh. Nah, yang kadang kita support pakai susu gue sih kadang. Keren sih. Tuh. Nasir juga mainnya anjing. Dia emang suka dia emang suka ini aja, suka bercanda, suka main, Om. Lagi baru 5 bulan atuh tuh. Wih. Seneng ini. Ya ampun. Walah, sensor enggak boleh. Ya, main kuda-kuda. Main kuda-kudaan enggak boleh. Ini masih kecil, sayang. Ini yang alaskan malamnya lagi ngebet, Om. Ya. Nih Mas Bro, anjing bully main sama anjing alaskan Malamut. Leo. Ada habis-habisnya itu duaan. Bro. Main. Hehehe.